dipolatip labra fitri salhuteru. Nikita Mirzani murka karena kakaknya diperlakukan seperti itu oleh Dipo hingga begini. Nikita Mirzani kembali dibuat murka oleh mantan suaminya Dipo Latif. Hal itu karena Dipo Latif mengirim pesan melalui DM Instagram ke Fitri Salhuteru. Isi pesannya itu, Dipo Latif seolah melabrak Fitri Salhuteru karena memposting video dirinya di pengadilan. Menurut Dipo Latif, merekam jalannya sidang di pengadilan merupakan sebuah pelanggaran sebab menurut Dipo Latif, berdasarkan tata tertib merekam jalannya sidang itu dilarang. Hal itu pun sontak saja membuat Nikita Mirzani kembali murka. Tata tertib persidangan merekam jalannya persidangan melarang, tulis Dipo Latif melalui akun Instagram Dipo Ditiro. Tampaknya Dipo Latif juga meminta Fitri Salhuteru untuk tidak ikut campur dengan kasusnya. Pesan itu pun dibalas lagi oleh Fitri Salhuteru. Urusan saya mau ikut campur karena kamu sudah menyusahkan hidup. Saya ngurusin anak kamu, harusnya kamu malu. Saya lakukan apapun untuk kebenaran. Itu sidang terbuka, kalau nggak suka silahkan. Protes kemana kamu mau protes, ke Tuhan sekalian. Saya lakukan buat arkana. Ada manusia yang nggak bisa diam. Urusan kemanusiaan, yaitu saya. Semoga kamu lihat sampai ajal menjemput ada namanya. Mengingatkan selalu kamu dari awal untuk berdamai. Sekarang apa yang terjadi? Apakah kamu sanggup menahan malu dua kali? Kata Fitri Salhuteru. Nikita Mirzani pun ikut murka dengan pesan yang dikirim di Polatif. Dasar tua bangka itu. Sidang terbuka, gak lihat banyak wartawan. Laki natural, kata Nikita Mirzani. Fitri Salhuteru juga mengungkit masa lalu saat di Polatif enggan menemui anaknya. Arkana saat berada di UGD. Kita berani kalau kita benar, tapi kebenaran Anda ada di mana dalam hari ini, tulis Dipo Latif lagi. Kamu gak usah panjang lebar lah, cat saya. Kamu gak berhak untuk melarang saya ikut campur urusan Niki. Kalau kamu benar ya sudah, kata Fitri Salhuteru lagi. Tak hanya itu, Dipo Latif juga mengaku siap mengurus Arkana jika Nikita Mirzani keberatan mengurus seorang diri. Perselisihan orang tua tidak akan pernah anak menjadi korban. Jadilah orang tua yang benar. Kalau merasa berat, kita bisa urus anak-anak semua titipan, kata Dipo Latif lagi. Tak tinggal diam, Nikita Mirzani pun meminta Dipo Latif tak melarang Fitri Salhuteru untuk ikut campur. Ia juga mengancam Dipo Latif agar tidak berusaha mengambil hak asuh Arkana darinya. Berani-berani lo ancam-ancam kakak gue. Lawan gue aja nggak sanggup, mau lawan yang punya tower signal, kata Nikita Mirzani. Daripada lu sibuk di FK Fitri Salhuteru, mendingan lu kerja yang bener, ujarnya lagi. Ia pun mengatakan kalau Dipo Latif bersyukur tidak bertemu Fitri Salhuteru di persidangan sebab Fitri Salhuteru sudah geram padanya. Kakak gue mau ikut campur itu ada banget haknya. Untung aja dia nggak hadir ke persidangan gara-gara corona. Coba kalau ada, udah ditombak pala lo, katanya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga meminta sang mantan suami tak berusaha mengambil anaknya. Kalau ngomong kayak orang waras, mana usah lo cari anak gue? Sekarang mulai ngaku karena Arkana cakep. Jangan sampai lo coba-coba ambil anak gue. Kayak si botak dajjal sampai terjadi gue. Kampak pala lo yang moncong itu, katanya. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Terkait Dipo Latif yang langsung disekakmat oleh Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. Jangan lupa kalau komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.